Tiga, dua, satu. Oke, Mbak Eva, langsung Mbak. Boleh tepuk tangan. Untuk ini Mbak Eva Nurida Siregar. Oke, kita bergeser ke sini Ibu. Bani. Christian juga bergeser. Halo Mbak Eva, apa kabar? Sehat ya Mbak? Makasih Bu Gia. Sehat. Langsung. Ya, Ibu sebelah sini. Langsung ya diserbu nih. Ini si bungsu ya Mbak Eva ya? Si bungsu Florence. Bukan Vanessa. Vanessa. Saya ingatnya dari huruf F atau V gitu. Hey, kamu kangen sama papa? Bisa bahasa Indonesia nggak, Pak? Bisa. Bisa? Panggilannya papa atau apa? Ya, papa. Vanes, kamu kangen sama papa nggak? Oke, Mbak, tadi di foto ya saya melihat banyak gendong anak sini, gendong anak sana, main sama anak-anak. Emang begitu ya? Ini si papa ini? Setiap hari seperti itu di rumah. Sayang banget sama anak-anak. Ya, terlalu sayang. Istri nomor dua. Curhat langsung. Tapi gak gitu pasti, tapi sama anak-anaknya emang gini, nempel banget sama si bungsu langsung aja seperti ini. Mbak, memang begitu ya. Tadi saya juga ada melihat beberapa foto saat Mbak sedang apa nikah ulang atau apa dalam Islam gitu dengan... Kita kan banyak ujian, banyak masalah gitu. Katanya Ibu Wahji bilang mungkin kita harus kembali lagi dibacakan apa ya Ibu Wahji ya? Syahadat biar lebih barokah dan terbukti alhamdulillah sekarang setelah kita membangun nikah lagi kita dibarokai Allah selalu dengan tuntunan Bu Haji. Dan setiap tengah malam selalu sholat bareng, tadi juga sudah cerita ya. Christian selalu membangunkan saya kalau malam, ayo sholat-sholat gitu. Dan apa yang diinginkan oleh Mbak Eva agar Christian menjadi imam di dalam keluarga sudah terwujud ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Tadi saya sempat menyinggung beberapa ini, tapi sebentar kita lihat foto ini dulu nih. Foto yang mana nih? Nah ini foto ini Mbak. Ini di Masjid Agung di Surabaya. Waktu Christian mu'alaf yang pertama ya. Terus bangun nikah. Kami selalu bangun nikah terus biar dibarokai Allah gitu ya. Gitu. Kalau yang baju biru ini? Ini pernikahan kami waktu kami dapat buku nikah ya, buku nikah. Pernikahan kami ini. Dinikahkan lagi secara Islam oleh Ibu Fatimah? Iya, karena dulu kan mungkin cuma sirih ya. Terus kita datang ke Indonesia, kita udah mulai karena sulit banget ya dengan dua negara harus menikah di catatan sipil. Jadi benar-benar yang surat-suratnya harus surat perjakannya Christian dari kedutaan seperti itu ini ya antar kedutaan sulit banget gitu. Saya sempat tadi nanya ke Christian bahwa ketika bertanding suka bawa Al-Qur'an. Ah, ini dia. Yes. Ini dia, Mbak. Christian kenal dengan ini? Sempre eso que tu traje, la voz tu voz. Christian kenal dengan ini. Ini tasbih dan Quran yang ya kita ya selalu bawa. Selalu dibawa oleh ya. Christian. Kapan aja ya bawa? Ya kemana-mana. Kemana-mana. Tidak ke kamar mandi. Ya tidak ke kamar mandi. Ini Mbak, Quran ini ada sejarahnya? Akad nikah kami, Christian kasih saya seperangkat sholat dan tanpa pengetahuan saya, Christian ambil dari tempat lemari ya, di mana foto-foto kan saya simpan gitu ya, mas kawin gitu. Terus dia bawa di tas, di setiap away dia selalu pasang Qurannya di hotel, di tempat tidur hotel gitu. Sayang, kenapa? langsung peluk papa. Mbak, paling dekat sama yang mana nih Christian sama anak? Ya ini, empat anak ini. Semuanya. Semuanya. Cuman kalau yang besar-besar mau peluk-peluk agak kalau yang besar-besar paling digodain gitu. Ini rebutan bola. Kan ngantuk udah kita ini
dari kecil udah rebutan bola. Sepatu, sakit sepatu. Mbak, kalau nanti anak-anak mbak jadi pemain bola nanti, rela, ikhlas, apapun akan yang mendorong? Mereka mau, kami apapun yang mereka mau, jadi kantor atau jadi pemain bola, kita support aja. Oke. Ini sebentar, ini ada hubungan telepon ya. Ada penelepon, ada fansnya Christian. Silahkan langsung menyapa Christian. Halo? 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 Allahu Akbar. Berbincang, silakan. Hola? Hola. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo están todos por ahí? Bien, estamos bien. Los quiero mucho, los niños, Eva, todo tranquilo. Sí, todo tranquilo, gracias a Dios, todo bien. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Cuándo empezás a jugar? No, falta mucho todavía, el 12. Ah, bueno, me alegro mucho, che. Vamos, mucha fuerza, mi amor, que te lo mereces vos. Bueno, está, vos manda un saludo para acá, para donde estoy yo, estamos ahora, ¿sí entendés? ¿Cómo? Que mande un saludo para acá, te digo, para la gente indonesia. Bueno, ahora ya te digo ahí. Sí, un saludo, decir, para la gente de acá. Okay. Bueno, muchos saludos para toda la gente que rodea a mi hijo, que le da mucha fuerza, que puedan seguir adelante, los aprecio mucho, que no los conozca desde lejos, mi corazón está con ustedes. La volé, sí, Oke, Mbak Eva, ini panjang, lebar, dan kami semua di sini tidak mengerti, diceritakan dong apa itu, perbincangannya apa itu? Dia bilang, aku cinta rakyat Indonesia yang mencintai yang anak saya, katanya. Yang mencintai anak saya. Ibunda dari ibunya Christian Gonzales. Bilang, halo untuk semua orang-orang yang mencintai anak saya gitu. Apalagi? Terus kapan mainnya, dia bilang I love you so much, gitu-gitulah. Tadi ada yang membuat Christian ketawa, itu apa itu? Por qué, Teresa? Ya, por la vieja, ¿cómo anda? Karena dia malu ibunya bicara. Kayak Christian, keras gitu. Oke. Ingin mengucapkan mungkin terima kasih kepada Ibu Mariam. Hola. 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 Sí, todo bien. Kami harus segera menutup telepon bien, ini, Mbak Eva. Todo bien, mi amor, contenta de que estén todos bien ahí. Ya, gracias a Dios. Que disfruten todo, que ustedes se lo merecen porque luchan mucho, mi amor. Sí, bueno, nosotros ahora senta la tele que todo Indonesia escucha tu voz. Bueno, los quiero mucho por darle bueno, mucho apoyo. Igualmente, cuídate. Ustedes bien, ustedes se lo merecen. Bueno, beso y cuídate mucho. Saludos para la papa Christian, ya. Sampaikan bueno, terima kasih kami no, juga amor, untuk un beso de todos acá, aquí, los quiero mucho. Sí, aquí TV Van dice que muchas gracias. Bueno, bye. Decirle que pronto cuando vaya lo voy a bueno, conocer. Bueno, bye. Beso, chao. Ya, Ibu Mariam, chao. Terima kasih. Nah, ini Mbak Eva dengan Christian, ketemunya di mana sih? Mulai main mata, ser gitu, kapan itu di mana? Dimanapun, jodoh di tangan Tuhan ya Ibu ya. Udah, dimanapun pokoknya. Tapi pertama kali ketemu di mana Mbak? Ya, rahasia kami aja. Iya. Yeah. yang pasti kita menjadi keluarga sakinah ya Bu Haji. Iya. Yeah. Itu yang diinginkan. Ibu Haji, ada pesan mungkin untuk pasangan ini, untuk Christian dan Mbak Eva, mumpung ada di sini Ibu Haji silakan. Ya, memang dia itu sudah kebiasaannya saya tiap telepon ngasih pengarahan supaya dia itu enggak lupa dengan sholatnya gitu dok. Iya. Soalnya masalah rumah tangganya sudah cukup, cukup baik, cukup tenang gitu, meskipun dengan anak dan istri. Baik. Paling sama-sama sayang, tidak ada pernah masalah ini dan itu enggak ada. Oke, apa? Dan kami masih akan kembali ya, sesaat lagi.